teman kita di Tempurung bersama-sama immigration. I'm very happy ya bisa berjumpa bersama-sama dan sekarang jumpa kembali. Dan pada malam ini ada juga dari labor dan ada juga dari polis. Jadi lengkap. Kita ingin nanti ada beberapa aturan-aturan undang-undang yang akan dijelaskan dan nanti akan ada murid kita yang jawab. Intinya kita ingin semuanya hidup di Brunei dengan selamat dan aman. Itu pasukan di Raja Brunei, Jabatan Buruh, Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan, dan juga Jabatan Custom. So, pegawai-pegawai di bawah jabatan-jabatan ini diberi kuasa untuk menyiasat mana-mana kes yang melibatkan jenayah pemerdagangan orang. Ini kesalahan menjikalah di bawah peraturan 154, menjikan yang gagal memberi pekerjaan kepada pekerja-pekerjanya, itu pun jadi kesalahan. Menjikan yang mengarahkan pekerjanya bekerja tidak mengikut yang jawatan yang dibenarkan. Pekerjaan 2009, di sana bisa dilihat pengenalan siapa yang terlindung di bawah perintah pekerjaan 2009, dan saya akan menjelaskan sedikit mengenai lesen pekerja asing dan juga bab-bab di bawah perintah pekerjaan 2009.